pertama yang ada di Solo tahun 45 itu tanggal 9 September itu penutupan PON itu diadakan bal-balan. Gak maksud daripada pemerintahan Soekarno dulu dengan adanya bal-balan itu kan ada perwakilan anak-anak bangsa. Ngono lho, dari Solo lawan Jogja, Jogja lawan Semarang dan sebagainya. Ngono lho. Nah, dalam hal ini itu mengeksposis untuk nation and character building, jadi menyatukan anak bangsa. Sebab inilah anak bangsa Indonesia. Itu lho. Jadi memang bal-balan itu bisa dipolitisir untuk membina suatu negara. Justru dengan itu, dengan gerakan-gerakan yang demikian itu, rasa simpati anak bangsa Indonesia itu dengan Soekarno yang menggebu-gebu termasuk Bung Tomo dan sebagainya itu, rasa nasional besar sekali. Itu makanya untuk Indonesia itu stadion yang paling pertama tuh di Solo itu Stadion Maladi itu. Itu bukti sejarah tenang-tenang. Itu. Lah, makanya sampai kapan tahun saya lupa, itu Pak Harto sama Putin meresmikan stadion itu menjadi museum atau monumen, ya monumen nasional, bahwa stadion pertama kali yang untuk menyatukan bangsa itu ya di Solo itu tuh, di Sriwedari itu, Stadion Maladi itu. Jadi piye nang ya? Masalahnya orang Solo tuh betul-betul 100% rasa kebangsaannya kuat sekali. Dengan lewat bal-balan itu bisa menyadarkan bahwa kita tuh satu bangsa, satu nusa dan satu tanah air benar. Untuk menyambut pada 28 Oktober yang tahun 08 ya, ya Oktober yang Sumpah Pemuda itu kan 28 ya. Itulah satu bangsa satu anu. Dan lagi terus adanya ini Budi Utomo pembentukan lilin anu patung lilin di Penumpeng itu. Itu setelah ini ikrar Maladi sebelum stadion itu. Itu dilanjutkan dan kesadaran bangsa di sini. Soalnya apa? Solo itu basis politik.